negara di Asia Selatan dan ibu kotanya. Ada negara apa saja sih? Yuk kita simak. Bangladesh, resminya Republik Rakyat Bangladesh, adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bhutan adalah sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan sebutan Negeri Naga Guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Tiongkok. India, dengan nama resmi Republik India, adalah sebuah negara federal yang bersistem parlementer dengan berbentuk republik konstitusional di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km. Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol di Samudra Hindia. Maladewa terletak di sebelah selatan barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Nepal, dengan nama resmi disebut sebagai Republik Demokratik Federal Nepal, adalah sebuah negara federal yang bersistem parlementer dengan berbentuk republik konstitusional. Pakistan, secara resmi bernama Republik Islam Pakistan, adalah sebuah negara di Asia Selatan yang merupakan negara berpenduduk terbanyak kelima di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 241,5 juta. Sri Lanka, dengan nama resmi disebut sebagai Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem semi-presidensial dengan berbentuk republik konstitusional. Afghanistan, dengan nama resmi Keamiran Islam Afghanistan, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di timur dan selatan, Iran di barat. Itulah beberapa negara yang merupakan bagian dari Asia Selatan.